Seperti halnya manusia modern, Homo erectus di Jawa selalu membawa gadget kemanapun mereka pergi, seperti foto yang sebelumnya kita lihat. Kemampuan mereka menggunakan batuan keras berkembang seiring dengan sel-sel otak yang berevolusi yang dipenuhi dengan nutrisi makanan. Kebudayaan awal lahir dari goresan, cukilan, buru-buruan, dan collecting. Jadi perjalanan kita ini sebagai kolektor secara konsep terinspirasi dengan kebiasaan primordial mengumpulkan sesuatu. Ini kemungkinan dudelnya Homo erectus sekitar 500 ribu tahun yang lalu. Jadi bisa dibayangkan secara intuitif mereka sudah coba mengarsipkan sebuah bentuk ekspresi. Walaupun kemampuan erectus itu sama seperti bayi, jadi kita tidak punya kemampuan untuk berkomunikasi baik dengan dia. Tapi sebetulnya setelah melihat arsip kebudayaan di Sangiran, saya jadi lebih skeptik dengan definisi kebudayaan ada sekarang. Karena kebudayaan itu jadi sesuatu hal yang tidak bisa dikritik ataupun semacam pencapaian tertinggi sebuah bangsa. Tetapi kalau kita melihat dalam mitologi, misalkan Atlantis, which is itu the future of Jakarta, bakal tenggelam. Itu tenggelamnya Atlantis bukan karena tertinggal, tapi karena kebudayaannya tinggi. Atau tidak usah jauh-jauh, kita ke Borobudur. Borobudur itu kan terlupakan. Nama Borobudur itu tidak ada yang tahu namanya Borobudur. Nama itu muncul dari Raffles gitu. Jadi siapa namanya aslinya gak ada yang tahu. Berarti ada yang hilang. Kurang apa kebudayaan tinggi di Borobudur gitu. Bisa hilang juga. Tentu dalam konteks global, ketika saya pergi ke Jepang, saya selalu kagum dengan kebudayaan tinggi dari orang-orang Jepang. Saking tingginya, sangat sulit kebudayaan mereka untuk diakses oleh pendatang. Jadi ketika populasinya menurun, mereka gampang karena pendatang yang akan masuk ke dalam budaya Jepang mengalami kerumitan untuk diterima ke dalam budayanya. Ya, di hari ini kebudayaan yang bertahan sampai hari ini adalah kebudayaan agriculture di Papua New Guinea, di namanya di Cook Swamp. Dipercayai kebudayaan agricultural ini berusia 9.000 tahun. Ini merupakan suatu kebudayaan sederhana terkait dengan budidaya tanaman. Salah satu tanaman yang masih eksis sampai sekarang itu adalah taro. Talas. Ini bisa lihat tahapan awal ketika sapiens melakukan revolusi pertanian dan masih bertahan hingga saat ini. Ternyata dalam konteks yang lebih besar bahwa sebuah bangsa ketika memiliki kebudayaan yang kompleks, sebetulnya itu tidak akan membantu bangsa itu untuk survive. Cook Swamp yang sangat sederhana ini terbebas dari kolonialisme, hama, kepunahan massal, perang, bahkan climate change. Mungkin mereka akan terus bisa bertahan. Berbeda dengan Mesir misalkan, itu adalah bukan kebudayaan, mungkin setengahnya kebudayaan, setengahnya lagi perbudakan. Tetapi di sini memang mereka masih menjalankannya hingga detik ini. Ya, perjalanan kita berikutnya langsung masuk ke kota yang saya cintai sekaligus saya benci, yaitu Jakarta. Ini adalah sebuah arsip kekerasan yang salah satunya yang kita kunjungi di Jakarta, yaitu tepatnya di depan Gedung Parlemen Indonesia. Di foto sebelah kanan adalah sisa gas air mata. Di foto sebelah kiri adalah kantor polisi yang dibakar. Batu-batu yang dapat memecahkan tengkorak kepala. Kita mencuri salah satunya. Batu-batu ini adalah sisa-sisa pertempuran kota yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Kami membawa serpihan tir gas yang masih memiliki bau yang kuat. Kebetulan kami terdesak ketika gas air mata mulai diluncurkan dan menuju kantor polisi yang sudah kosong. Kita berdialog dengan salah satu orang yang ingin membakar kantor polisi tersebut. Ternyata dia seorang pegawai negeri dan dia kerja baik-baik di Departemen Pemerintah. Jadi bagaimana moral licensingnya merasa bersalah karena pemerintahnya dianggap tidak adil, maka dia ingin membakar fasilitas pemerintah. Hal itu menjadi mudah dipahami ketika ada satu kegiatan yang sifatnya bahwa violence
ini merupakan satu cara yang paling membebaskan, paling mudah untuk menjawantahkan warna licensing. Back in France. Kami jaga-jaga kalau masih ada gas air mata yang di dalam. Yang ini sepertinya belum meledak, mungkin karena udah expired. Tapi kalau mau mencoba untuk menciumnya silakan. Saat ini gear gas digunakan untuk menghalau sapiens kalau sapiens sudah hilang kontrol, terutama apabila sapiens dianggap sudah sangat violent. Kita bisa menemukan benda ini. Kalau yang belum latihan, saya menerima workshop untuk bagaimana mengatasi gear gas. Tetapi saat ini benda yang bisa sangat membutakan dan bahkan bisa membunuh ini bisa ditemukan di kota-kota yang setengah bergolak, di Gaza, Barcelona, Lebanon, Kairo, Paris, di Caracas atau Venezuela. Bahkan satu bulan yang lalu anggaran militer terbesar adalah untuk menghantam mahasiswa. Tear gas bertebaran di kota-kota Jakarta, seperti di Jakarta depan parlemen, dalam sudut-sudut kampung, Bandung, Palopo, Mataram, Samarinda hingga Wamena. Dan yang masih terus berlangsung di Hong Kong ya, sampai hari ini masih. Beruntunglah tahun ini Jakarta tidak memiliki Jakarta Biennale, karena memang kali ini Jakarta benar-benar Biennale. Tapi hal yang paling terus saya ingat adalah ketika saya lapar dan tidak ada pilihan untuk makan, maka yang dipilih adalah makanan paling murah pinggir jalan, adanya bami.
Cuman sayangnya bakmi itu pedas dan orangnya cuek aja, berdampingan dengan serpihan gas air mata. Rasa pedas cabai dan campuran gas air mata itu rasanya apokaliptik, tetapi sangat tidak sukar untuk dilupakan. Mungkin ini jadi menu baru kalau memang tear gas pasti terus diproduksi. Tumpukan batu-batu seperti layaknya kebudayaan megapolitan, megalitikum, disusun secara artistik bagaikan candi yang dipersiapkan secara anonim di sekitar gedung parlemen. Sebagai senjata andalan apabila kerusuhan pecah, digunakan oleh ultranasionalis, ormas, kelompok religius, pendukung fanatik, sepak bola, anak-anak remaja yang menyalurkan adrenalinnya melalui tawuran maut. Kita tidak tahu bagaimana arsip tumpukan batu ini asal ada di hampir areal gedung-gedung parlemen. Tapi memang bisa dilihat bahwa ketika kerusuhan pecah, maka benda-benda ini akan berterbangan menghiasi langit Jakarta yang sudah kotor. Tetapi yang lebih jauh bahwa kami ingin melihat bagaimana strategi negara dalam mempertahankan hal-hal yang dianggap mengganggu keamanannya. Dalam proses kelahiran negara-negara ketiga, seperti negara kita ini, ada tiga faktor yang menjadi embrio. Kondisi alam, mitos, dan kekerasan. Kontrol demokrasi gaya negara-negara ASEAN memang selalu membutuhkan senjata. Dengan proposal penambahan anggaran militer baru-baru ini, rasanya gudang untuk menyimpan arsip kekerasan akan selalu kekurangan ruangan. Ukuran negara tidak menjamin anggaran militernya kecil. Singapura negara yang setitik dibandingkan dengan Indonesia, budgetnya wow. Betapa sebetulnya posisi Singapura sangat secara geopolitik menguntungkan karena posisinya ada di Selat Malaka, tetapi juga apabila seorang teroris menyerang dari Pulau Batam menembakkan roket, itu bisa sampai ke sana. Jadi untuk itu saya masuk di akal bagaimana Singapura bertahan untuk mengembangkan sistem surveillance yang paling mahal mungkin di Asia Tenggara. Tapi kembali ke Homo sapiens. Homo sapiens itu makhluk yang rumit, tetapi sederhana karena percaya dengan simbol-simbol, hukum, dan konstitusi. Sapiens adalah makhluk yang mudah lupa dan terlena. Dia terbuai oleh realita objektif. Lihat saja bagaimana dampaknya algoritma terhadap kehidupan kita bermasyarakat. Hasrat untuk melihat fake news lebih besar dibandingkan dengan mencari berita-berita yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Lantas, apa yang terjadi dengan orang-orang yang sudah terlanjur terbunuh? Pada kerusuhan Bawaslu misalnya, 8 orang tewas, tiba-tiba dirayakan dengan salaman. Apakah nasib mereka sebagai statistik saja? Di hari ulang tahun, saya merayakannya di tengah kerusuhan. Ya, semakin panjang umur saya, tetapi sayangnya semakin pendek umur demokrasi. Ini sebuah proyektil peluru. Asumsi saya memang ini adalah peluru karet atau rubber bullet. Ketika saya berjalan di sepanjang Tamrin, peluru ini bertebaran di bawah, persis seperti hujan. Terlihat seperti puitik dan ketika berjalan gemerincing seperti memanggil untuk dilihat. Ketika kami lihat, datanya sangat jelas bahwa ini adalah kaliber 5,6 dan produksi pindad. Di titik ini, saya yakin kehidupan Homo erectus hidupnya pasti lebih jauh bahagia. Walaupun mereka menghadapi letusan gunung setiap hari.